Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa dengan channel Mestudin Mes, yang insya Allah akan selalu menayangkan cerita atau legenda puyang-puyang dan marga di Provinsi Sumatera Selatan yang kita cintai ini. Oke pemirsa dalam video kali ini channel Mestudin Mes akan mengangkat cerita dari rakyat Tanjung Kemuning Kabupaten Ogan Komring Ulu Timur atau Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan. Ala kisah, di negeri Tanjung Kemuning, Ogan Komring, Ulu Timur, Oku Timur, hiduplah seorang pertapa sakti yang baik hati bernama Ageng Sunggau. Karena kesaktiannya, ia dapat terbang ke Kerajaan Negeri Langit dan menikah dengan salah satu putri, Raja Negeri Langit yang bernama Dewi Hayangan. Mereka tinggal di langit, mereka memiliki dua putra dan satu putri. Putranya bernama Raden Kemuning dan Raden Alit. Putrinya bernama Dayang Bulan. Raden Alit dan Raden Kemuning sangat menyayangi adiknya. Sejak kecil hingga dewasa Raden Kemuning dan Raden Alit berguru ilmu kesaktian kepada Nenek Dewi Langit. Setelah hampir 20 tahun menjalani kehidupan di langit, Ratu Ageng merasa rindu ingin kembali ke bumi. Oleh karena itu, ia bermaksud mengajak seluruh keluarganya pindah ke bumi. Wahai Permaisuri dan anak-anakku. Entah kenapa, Tiba-tiba ayah merasa rindu akan tanah kelahiran ayah. Ayah ingin sekali kembali ke bumi dan hidup di sana. Apakah kalian merasa keberatan jika ayah mengajak kalian turut serta ke bumi? Tentu tidak, Ayah. Aku akan ikut bersama ayah ke bumi. Bukankah kami semua anak-anak? Ayah belum pernah melihat tempat kelahiran ayah. Benar, Ayah, kami, ayah, kami juga, juga ikut. ikut. Ratu Ageng tersenyum gembira mendengar jawaban putra-putrinya. Ia sangat memahami perasaan mereka karena ketiga anaknya tersebut dilahirkan di Kerajaan Langit, sehingga sejak kecil mereka tidak mengetahui tentang kehidupan di Bumi. "Baiklah, kalau begitu," besok kita menghadap sang raja. Kita berpamitan. Mudah-mudahan Ayahanda Raja mengizinkan kita pindah ke Bumi. Keesokan harinya, Ratu Ageng dan keluarganya menghadap Paduka Raja Negeri Langit. Mereka memohon diri untuk pindah ke bumi dan menetap di sana. Setelah dengan berat hati, Raja dan permaisurinya mengizinkan mereka menetap di bumi. Banyak pesan dan nasihat dari sang raja dan permaisuri untuk anaknya dan cucu-cucunya. Maka, keesokan harinya, pagi-pagi sekali berangkatlah Ratu Ageng bersama keluarga dan sejumlah pengawalnya ke bumi. Keberangkatan rombongan itu dilepas oleh raja, permaisuri dan nenek Dewi Langit dengan haru. Sesampainya di bumi, mereka bertemu dengan keluarga dan penduduk negeri Tanjung Kemuning yang menyambut mereka dengan sukacita. Mereka membangun sebuah istana yang tidak begitu megah sebagai tempat tinggal mereka. Ratu Ageng beserta keluarga dan para pengikutnya hidup layaknya manusia bumi pada umumnya. Setelah beberapa tahun tinggal di bumi, malapetaka menimpa keluarga Ratu Ageng. Putrinya, Dayang Bulan, meninggal dunia lantaran digigit ular lidi. Kematian putrinya itu membawa duka yang dalam bagi Ratu Ageng dan permaisurinya. Namun, Raden Kemuning dan Raden Alit tidak dapat menerima kematian saudara perempuan mereka itu. Mereka yakin bahwa Dayang Bulan belum saatnya meninggal. Oleh karena itu, keduanya memohon izin kepada kedua orang tuanya untuk pergi mencari Dayang Bulan. Ampun, Ayah, kami yakin Dayang Bulan belum meninggal. Ayah, izinkanlah Ananda dan Raden Kemuning untuk pergi mencarinya. Wahai anakku, bukankah kalian menyaksikan sendiri bahwa Dayang Bulan telah meninggal dan dimakamkan di kebun bunga? Benar, Ayah. Tapi kami yakin bahwa yang dimakamkan pada saat itu hanya wujud palsu. Wujud aslinya telah diculik oleh seseorang yang sakti mandraguna. Pada mulanya, Ratu Ageng tidak begitu yakin dengan apa yang dikatakan oleh kedua putranya itu. Namun, karena Raden Kemuning dan Raden Alit terus mendesaknya, akhirnya Ratu Ageng mengizinkan mereka untuk mencari dayang bulan. Setelah berpamitan kepada kedua orang tuanya, berangkatlah Raden Kemuning dan Raden Alit mencari dayang bulan. Mereka berjalan selama berbulan-bulan tanpa tentu arah. Begitu mereka tiba di tepian pantai, terlihat sebuah perahu kapal yang besar dan mega yang sedang berlabuh. Seketika itu pula, mereka langsung melompat ke atas kapal itu karena mengira dayang bulan berada di dalamnya. Namun, setelah memeriksa seluruh ruangan di kapal itu, mereka hanya menemukan dua orang laki-laki sedang tertidur di dalam sebuah kamar. Raden Kemuning pun membangunkan kedua orang itu seraya bertanya kepada mereka, "Wahai sahabat, siapakah kalian ini? Mengapa kapal kalian berhenti di pantai ini?" Maaf, sahabat, kami tertidur karena kelelahan setelah cukup lama dalam perjalanan mencari saudara perempuan kami yang bernama Dayang Ayu. Nama saya adalah Si Ulung, tanggal pemilik kapal ini. Kalau kami boleh tahu, bagaimana saudara perempuan kalian bias hilang? Begini, sahabat, nama saya Serinjung, Dabung, adik dari Si Ulung Tunggal. Saudara perempuan kami telah meninggal karena digigit ular lidi, namun... Kami yakin bahwa dia sebenarnya tidak meninggal. Ia diculik oleh putra raja negeri Salek Alam. Hai sahabat, bagaimana kamu bisa tahu kalau putra raja itu yang menculik saudara perempuan kalian? Rupanya, Serincung Dabung adalah seorang ahli nujum. Raden Kemuning dan Raden Alit segera meminta bantuan kepadanya untuk mencari tahu keberadaan Dayang Bulan. Setelah Serincung Dabung melakukan ritual nujum, akhirnya diketahui bahwa Dayang Bulan juga diculik oleh putra Raja Negeri Salek Alam yang bernama Malim Hitam. Keempat orang tersebut ternyata memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari saudara perempuan mereka yang diculik oleh kedua putra Raja Negeri Salek Alam. Namun, karena Serincung Dabung tidak dapat menerawang letak negeri Salek Alam. Akhirnya mereka pun berpencar. Si Ulung Tunggal terbang di atas langit mencari di negeri hayangan, Raden Kemuning terbang di angkasa menjelma menjadi burung elang yang perkasa, dan Serincung Dabung mencari di dalam air dan menjelma menjadi ikan tapa. Sementara itu, Raden Alit berjalan di daratan dengan menyusuri hutan belantara serta menaiki dan menuruni bukit. Dalam perjalanannya, Raden Alit bertemu dengan rombongan orang-orang yang sedang memikul beberapa tandu. Di dalam tandu-tandu itu, duduk beberapa orang yang berpakaian sangat rapi, dan di dalam tandu yang paling besar ada seorang nenek yang diperkirakan pemimpin dari rombongan itu. Raden Alit segera bertanya kepada nenek itu, "Nenek hendak pergi kemana? Nampaknya ingin menghadiri sebuah pesta." Ya, nenek ingin menghadiri pesta pernikahan cucu nenek. Siapa yang akan menikah, Nek? Putra Raja Negeri Salek Alam, Malim Hitam dan Malim Putih. Maaf, Nek, kalau boleh saya tahu, mereka menikah dengan siapa? Malim Hitam akan menikah dengan Dayang Bulan, sedangkan Malim Putih akan menikah dengan Dayang Ayu. Mendengar jawaban nenek itu, Raden Alit pun semakin yakin bahwa Dayang Bulan dan Dayang Ayu masih hidup. Maka dengan kesaktiannya ia menyamar menjadi budak benden yaitu pembantu laki-laki dan membaur ke dalam rombongan itu. Dan berangkatlah rombongan itu ke negeri Salek Alam. Setibanya di negeri itu, Raden Alit bertemu dengan raja jin dan menceritakan maksud kedatangannya ke negeri itu. Raja jin itu sangat baik hati dan mempunyai seorang putri yang cantik jelita bernama Salipuk Jantung Pandan. Raden Alit pun jatuh cinta kepadanya pada saat pandangan pertama. Dalam waktu singkat, mereka telah menjalin hubungan kasih dan berjanji akan menikah setelah urusan penyelamatan putri Dayang Bulan dan Dayang Ayu selesai. Dengan hubungan itu, Raden Alit pun semakin dekat dengan keluarga Raja Jin. Raden Alit kemudian meminta pertolongan kepada Raja Jin untuk membebaskan Dayang Bulan dan Dayang Ayu. Dengan kesaktiannya, Raja jin merubah bentuk dayang bulan dan dayang ayu menjadi dua tangkai bunga sebelum mereka naik ke pelaminan, kemudian dengan menyamar menjadi budak badan atau pembantu laki-laki Raden Alit berhasil menyelinap masuk ke kamar. Dayang bulan dan dayang ayu begitu ia masuk ke dalam kamar tersebut, tampaklah dua tangkai bunga yang tergeletak di lantai. Raden Alit segera mengambil kedua tangkai bunga tersebut yang merupakan perwujudan dari Dayang Bulan dan Dayang Ayu. Namun, begitu Raden Alit keluar dari kamar, tiba-tiba Malim Hitam dan Malim Putih dating menghadangnya. Hai, siapa kamu? Dan mau dibawa kemana calon istri kami? Serahkan kedua tangkai bunga itu, atau kami akan menghajarmu. Tidak, aku tidak akan menyerahkan kedua tangkai bunga ini. Kalian telah menculik saudara perempuan kami, maka pertempuran sengit pun tak terelakkan lagi. Pada mulanya, Raden Alit masih mampu mengimbangi kesaktian kedua putra raja negeri selak alam tersebut. Namun, setelah pertempuran tersebut berlangsung selama berhari-hari, akhirnya Raden Alit kewalahan dan terlempar ke langit. Untungnya. Pintu langit ketika itu sedang terbuka, sehingga ia tidak jatuh terhempas ke bumi. Akhirnya, Raden Alit menemui gurunya, Nenek Dewa Langit, untuk meminta pertolongan. "Ampun, Nenek Dewa, tolong aku agar bisa mengalahkan kedua musuhku, Malim Hitam dan Malim Putih yang ada di bumi." "Wahai cucuku, Raden Alit." Kedua musuhmu itu tidak dapat dibunuh, akan tetapi kamu bisa melemparkannya ke langit. Setibanya di langit, aku akan memasukkan mereka ke dalam sangkar besi. Baiklah, nek, izinkanlah aku kembali ke bumi. Setibanya kembali ke bumi, Raden Alit mengeluarkan seluruh kesaktiannya sehingga mampu melemparkan kedua musuhnya tersebut ke langit. Begitu mereka tiba di langit. Nenek dewa segera memasukkannya ke dalam sangkar besi yang telah disiapkan sebelumnya. Mereka tidak dapat keluar dari sangkar itu, walaupun telah mengerahkan segala kesaktiannya. Mereka terkurung di langit dan tidak dapat lagi kembali ke bumi. Sementara itu, dayang bulan dan dayang ayu kembali ke wujud manusia. Raden Alit mendaki ke puncak gunung dan mengerahkan tenaga dalamnya untuk memanggil saudaranya, Raden Kemuning, Serincung Dabung, dan Si Ulung Tunggal. Raden Kemuning, Serincung Dabung, Si Ulung Tunggal, datanglah ke puncak gunung ini. Selang beberapa hari kemudian, datanglah Raden Kemuning, Si Ulung Tunggal, dan Serincung Dabung. Raden Alit menceritakan semua yang telah terjadi. Terima kasih sahabat, engkau telah menyelamatkan saudara perempuan kami Dayang Ayu. Sama-sama, sahabat, keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama kita dan bantuan Raja Jin. Hai, siapa Raja Jin itu? Dia adalah Raja Jin di negeri ini dan sangat baik hati. Akhirnya, Raden Alit, Raden Kemuning, Siulung Ulung Tunggal bersaudara segera menemui Raja Jin untuk menyampaikan ucapan terima kasih karena telah membantu mereka mengalahkan kedua putra Raja Negeri Salek Alam. Setelah itu mereka berpamitan untuk kembali ke negeri masing-masing. Sementara itu, di istana, Ratu Ageng dan Permaisurinya sudah berbulan-bulan diselimuti perasaan cemas menunggu kepulangan anak-anak mereka. Namun, Begitu melihat Raden Kemuning dan Raden Alit kembali bersama Dayang Bulan, keduanya tidak sanggup menahan rasa haru untuk menyambut kepulangan ketiga anaknya. Ratu Ageng mengadakan pesta besar-besaran selama tiga hari tiga malam usai pesta. Raden Alit datang menghadap kepada kedua orang tuanya dan mengatakan bahwa sebenarnya ia telah mengikat janji untuk menikah dengan putri raja jin yang cantik dari negeri Salek Alam yang membantu mereka membebaskan dayang bulan. Akhirnya, Ratu Ageng beserta seluruh keluarganya datang ke tempat raja jin untuk mengadakan pesta perkawinan Raden Alit dengan Salipuk Jantung Pandan. Selanjutnya, Raden Alit dan istrinya pun hidup bahagia. Demikian legenda ini yang diceritakan turun-temurun oleh masyarakat daerah Tanjung Kemuning, Kabupaten Ogan Komring Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Jangan lupa berlangganan, subscribe, aktifkan lonceng, sukai, dan berikan komentar Anda.